Oke, yo yo, halo yo, hai hai, halo halo hai, di sini Maju Pilih seperti biasa masih gabut dengan tidak adanya akses internet, sehingga Maju Pilih ingin mencoba memainkan Mobile Legends secara offline di plugin AI. Kurang gabut apa kita bikin konten tapi main gamenya game AI gimana tuh? Ya bapak dicoba aja lah ya. Kita main game kayak kita tunjukin gamenya. Oke, di sini kita main Mobile Legend mode offline ya guys ya. Karena tidak ada. Saya gabut mau main game apa bingung. Ini aku mainnya di gini biar kelihatan aja ya, tanganku aja ya. Oke. Kita coba memainkan gamenya. Bentar. Ah, sudahlah udah kepilih. Aku pengen pakai siapa ya? Gabut nih. Aku mau pakai Granger Core. Granger Core. Ada nggak item yang ini? Nah, itemnya Core nggak sih? Kita gunakan ini aja, oke? Nggak, itu yang tadi kita pakai. Ya udahlah, pakai seadanya aja. Aku mau nyoba Granger Core. Kira-kira ini berapa menit? Aku pengen coba Granger Core kelarin secepat mungkin. Di sini kan Grangernya nih nggak ada emblemnya ya. Harusnya nih karena Grangernya nggak ada emblemnya nih nggak sakit nih Granger. Karena kalau VSAI mode offline gini emblemnya nggak aktif tuh. Lihat Grangernya nih nggak ada emblemnya. Welcome to Mobile Legends. Ini konten model apa? Kenapa ya patah-patah ya HP ku ya? Tolong. Pernah lihat orang bikin konten ini? Saking gabutnya nggak pernah bikin konten. Bukan nggak pernah. Nggak ada akses internet. Terus mainnya game. Aduh di. Dicolong sama botnya loh. Akhirnya main game. Jarang kan ada yang memainkan versi offline dibikinin konten. Nah, di sini wajib tulisannya tolong lagi sama botnya males. Kenapa gua pakai skin ya? Lupa. Jadi kegabutannya Maju Pilih anti mainstream. Bikin konten. Aduh. Kelihatan ya tap-tap ya, enggak diarahin ya. Jangan ah, aku enggak ikut-ikut. Tidak. Kocak Maju Pilih. Sama bot aja mending soy, apalagi lawan orang ini. Ada mana patah-patah lagi. Nggak tahu kenapa bisa patah-patah. Gabut. Maju Pilih tidak jago pakai Granger ya. Ini hanya coba-coba lawan bot yang versi sulit. Susah pakai Granger. Gini guys, caranya lawan bot adalah nggak tahu. lawan bot aja cupu, gimana mau lawan orang di rank pakai Granger? Kocak kan Maju Pilih. Bikin kontennya aja aneh-aneh nih. Siapa lagi yang ide bikin konten Mobile Legend? Oh, mode offline kalau bukan Maju Pilih. Siapa ayo. Weh, parah di flame shoot sama botnya loh. Kena. Aduh, enggak mati tapi sih. Astaga. Maju Pilih cukup kali pakai Granger. Biasaan pakai fighter sekalinya pakai MM itu enggak jelas. Mana Grangernya enggak ada rasanya lagi, enggak ada emblem tuh. Wah, berat banget. Wanna take a look inside? Ayo farming dulu. Farming. Nanti aku bikin kalau kontennya kelamaan ya tak potong-potong dikit lah kontennya. Kalau kelamaan ini konten bener-bener random. Bingung mau main game apa juga. Kayak bosen mau main game ini, bosen mau main game Kena, bosen mau main game truk, bosen. Serba bosen udahan. Jadi bikin kontennya random ini Maju Pilih. Kocak kan? Saking tidak adanya akses internet. Bu.
Woi, keluar. Keluar, keluar. Kasih. Padahal tap-tap doang itu baju pilih. Tidak diarahin. Anjay, udah lama enggak main Mobile Legend. Lawan bot aja kaku loh. Aduh, ini nanti kalau udah ada jaringan bisa enggak ya main ML lagi ya? Maksudnya skillku pastinya turun drastis, lama enggak main kan. Ini lawan bot aja kayak terbully ini loh. Padahal pakai Granger. I'll compose the greatest sonata with your corpse. Kita tackle dulu dong. Nah gitu, diarahin maju Pi. Jangan asal tap-tap doang, diarahin dong. Look inside. Aduh, salah. Tidak. Duh, bingung banget aku main ML. Udah lama nggak main gara-gara nggak ada sinyal. Main ML ku jadi nggak jelas gini. Apakah aku masih bisa main ML nanti waktu udah balik sinyal? Aduh. Don't even try. Ih, mencet skill duanya aja nggak kepencet-pencet. Bayangin. Masih kayak kagok gitu. Belum terbiasa sama lokasi-lokasi skillnya jadi aneh. Ini aduh, HP ku tak tarik. Cari posisi PW, buffnya diambil sama bot. Makasih. Botnya makasih. Aku sangat berterima. Astaga, di combo loh sama Tigreal. Wow. Udah buff merah ku diambil. Ternyata lah pakai AI temannya kita juga beban ya. Musuhnya bagus, tim kita ngeganggu farmingan kita ya. AI sulit nih. Baru tahu aku AI sulit, emang sulit. Yang bikin sulit bukan hanya musuhnya tapi timnya juga. Maksudnya musuhnya bagus, kenapa timku nyolongin buffku ya? Padahal AI mana tuh? Musuhnya sih nyolongin buffku. Hehehe, tapi buffku diambil anjir. Kocak nih gitu guys. Gak jago main nih gitu. Nice, baju pilih skill. Aduh, skill 2 nya aja lo mencetnya gagal-gagal terus. Gimana aku. Suara gamenya masuk gak? Oke, suara gamenya masuk. Dan suara gamenya masuk aja gak aman deh. Ada Tigreal lari. Jangan-jangan. Astaga. Tidak kena. Tidak. Tidak. Mamam, terbully aku sama musuh aja. Bayangin sama AI aja terbully, apalagi sama pro player. Terbantai, bukan terbully lagi, terbantai. Mana buffku ditolongin musuh terus lagi. Bisa gak ya, bang? Teman kita diajak buy one, apakah menang? Sabar, ini kayaknya menarik nih buy one nih. Dia lari. Oke lah, kita ngambil buff dulu daripada diambil tim maupun diambil musuh kan. Astaga, baju pilih terbantai. Beneran tanganku nih kagok banget main ML. Aduh, gimana ya? Cari posisi yang enak susah ini. Kagok banget main ML. Udah lama nggak main. Tuh skill aja nggak kepencet-pencet. Gimana sih? Bentar. Siapa tuh diajak buy one lagi tuh? Gak kena. Bisa comeback sih. Mulai bagus nih AI-nya nih. AI-nya udah mulai gegen. Gak dapet nih. Takut diajak buy one Granger nih. Aduh, gak bisa.
aku nggak bikin life steal. Wanna take a look inside? Tidak. Ini lagi sih. Kesalahan aku, kesalahan. Kocak, kocak, kenapa maju? Kan kocak. Ya bisa ya maju, pilih mainnya yang bener lah. Jangan ngaco gini lah. Semoga aja bisa maju pilih menang lawan AI. Sumpah ngarahin skillnya masih kayak kagok gitu loh. Alah, retrinya kemana coba? No. Gila, dikecer. Wanna take a look inside? Kena mental lawan AI, kena mental maju pilih di sini. Lanjut lagi maju pilih terbantai. Lawan AI kena, aduh skill duanya enggak jago banget aku posisinya. Lama enggak main Mobile Legend. Wah, harus nanti kalau misalnya pas sudah bisa rank lagi harus sering-sering ini pemanasan. Aduh, gimana skillku ini, apa sih ini AI-nya flame. Musuhnya ngelord loh. AI-nya ngelord. Tolong, maju pilih terbantai di sini oleh AI, guys. Tidak, tolong. Aduh. Aku harus jadiin masih level 13 anjay. Terbantai mulu deh. Bodoh, aku mau farming. Bodoh amat sama war. Aku mau level 15. Teman-temanku mati semua lagi. Jangan dong, ada Lord. Ayolah. Woi, AI, jangan buta map. Aduh. AI-nya buta map ini, ah, pengen gua katain, pengen dosa takut ngatain. Ih. Bajin ya tuh sama dia. Diserang guys. Astaga, bentar, suara volumenya kenceng banget. Diarahin maju pi, astaga, dipencet-pencet doang. Iya, maksudnya kepalaku sudah tahu mengarahin. Wah. Tidak. Besku, aku kalah sama. Tidak, aku kalah sama bot. Tolong dikalahkan sama bot. Ah, dipush lagi. Tidak lah. Aduh. Weh, minionnya hancur. Minionnya coy. Astaga. Tidak, minion. Aduh. Aduh. Bisa ya tuh maju pilih kalah sama bot. Ina. Mau farming susah, enggak farming cupu. Lawan bot aja farming kesusahan, apalagi lawan player yang rusuh. Aduh, tambah stres maju pilih deh, kayaknya nih. Butuh belajar lagi. Belajar yang banyak ya, Dek, gitu. Kita push dulu, guys. Kita enggak bisa ngharapin bot, kita harus nge-push. Oke, dapat turret. Dia mundur, aku juga mundur. Yuk bisa, yuk maju pilih nggak coba. Aduh temanku, enak. Ya aku tahu kamu bisa. Oke, comeback, di comebackin oleh bot guys. Aduh, tidak. Pulang. Minionnya. Aku tidak buta map. Tidak. Oh.
Gila. Dia ada dua, cok. Aku tidak bisa tahan, tolong. Oh, Granger nggak ada rasa. Granger nggak ada rasa. Keluar, oke. Bisa nih, bisa nih, bisa nih. Request. Tuh, bentar, harus bener dulu nih mainnya maju. Ah, mencet nggak kebanyakan mencet loh. Oh, disampah loh Lordku. Bayangin. Yunnya bahaya cuy. Kita ada Lord, kita ada Lord, bisa yuk. Bisa. Aduh, musuhnya hidup semua, pulang. Gak jadi. Ada buff. Duh, harus sering latihan lawan AI nih biar nanti kalau pas sinyal udah normal bisa ngereng lagi sih skillnya nggak hilang kayak gini nih. Aduh, kelamaan nggak main maju pilih nih skillnya bisa random banget nih. Sorry ya, aku nunduk ya. Jadi kelihatan ngelihat rambutku ya. Jadi lihat HP nih. Kalian lihat yang di apa kamera satunya tuh. Aku lihat HP, HP-nya di bawah sini ya. Sorry kalau nunduk. Jadi kalian lihat. Aduh, ada yang tiba-tiba, kaget aku anjay. Mana dia? Oke. Ah, tidak. Ah. Kalah fix, kalah nih. Oke, guys, ternyata lawan AI tidak semudah yang dibayangkan. Dan lawan AI itu musuhnya bukan hanya musuhnya bukan hanya tim musuh, ternyata tim kita juga menjadi musuh. Aduh, oke, ada harapan. Ayo Martis, aku tahu kau bisa menahan turret. Ya, ya sepertinya tidak bisa sih, guys. Ya. Oke, makasih semuanya yang udah mau mampir nonton kontennya Maju Pilih. Apalagi konten kali ini konten paling gabutnya Maju Pilih. Lihat, kalah sama bot, guys. Jadi ya udahlah, makasih semuanya yang udah mau lihat kontennya Maju Pilih. Oke, di sini Maju Pilih. Aku pergi. Dadah.